Selamat datang di Sinema Zona Jelajah 5 Jaman Demo Park Jawa Timur Park 3. Di sini kami akan menampilkan sebuah video tentang dinosaurus. Selamat menyaksikan. Semua pernya berlangsung pada 299 hingga 250 juta tahun yang lalu. Pada saat video terdapat anak yaitu Megalomera atau jamur raksasa. Dan di laut juga terdapat moluska yang memiliki tentakel-tentakel panjang yaitu amonit. Juga terdapat hewan darat seperti Mastrosaurus dan Gargonopsia. Oh itu kak. Zaman Triasik adalah zaman awal munculnya dinosaurus pertama, yaitu Sauropithecus. Zaman ini berlangsung pada 251 hingga 155 juta tahun yang lalu. Pada zaman Triasik terdapat dinosaurus besar seperti Triceratops, dan juga terdapat dinosaurus kecil yang memiliki layar pada punggungnya disebut monitornya rusak ya. Pada zaman ini juga terdapat itu, ada kayak gitu di air yaitu Elasmosaurus. Panjang banget ya. Permisi semuanya, cuaca di luar sedang gerimis. Apakah tetap mau lanjut? Lanjut. Ada yang tidak bersedia silakan berdiri, kami turunkan. Lanjut semua ya. Lanjut. Lanjut. Kami sudah memberitahu dan kami tidak menerima komplain dalam bentuk apapun. Terima kasih dan selamat berwisata. Ya mah. Jalan-jalan enggak? Diberitahukan kepada pengunjung harap tidak berdiri, berpindah tempat duduk, dan mengeluarkan anggota tubuh saat kereta berjalan. Mohon maaf apabila di perjalanan turun hujan, risiko basah ditanggung oleh pengunjung. Terima kasih dan selamat menikmati Zona Jelajah 5 Jaman Jumat Jawa Timur Part 3. Zona Jelajah 5 Jaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Dejaing yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu. Dan ini mengakibatkan lebih dari 90% spesies yang di laut punah. Pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Udah. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus. Merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria. Termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk karnivora. Ini zaman Jurassic. Diam bun. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic. Berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Karnivora itu makan daging. Sekarang kita memasuki zaman Kretasius.
Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai berbekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu diganti zaman es atau Ice Age. Di zaman ini terdapat Mammoth primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Park. Selesai. Oke, selanjutnya.